Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore. Semoga sahabat-sahabatku ada dalam keadaan sehat dan masih kuat untuk menjalankan saumnya sampai buka nanti. Ya, ini ada cerita seorang laki-laki asal Kota Bandung. Mungkin cita-citanya ingin jadi anggota polisi. Alhamdulillah, sekarang sudah menjadi anggota polisi. Tapi polisi gadungan, ya. Apesnya, dia memberhentikan seorang anggota TNI. Mohon maaf, dua orang anggota TNI aktif memakai baju preman dengan dalih melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dan laki-laki tersebut meminta sejumlah uang agar tidak tilang. Kemudian anggota TNI tersebut memperlihatkan kartu anggotanya dan polisi gadungan pun urung untuk meminta uang. Tapi langsung ditangkap dan diinterogasi di kantor Satpol PP Kota Bandung. Selanjutnya diserahkan ke unit reserse. Mari kita ikuti video selanjutnya. Ayo kita. Kalau ya, kita mau pakai kayak gini. Lagi daring ya? Daring itu ikut karnaval. Karnaval masih lama 17 Agustus. Masih lama. Berapa biarin lo? Berapa umur? Saya baru 17. Aduh, ini baju dari mana dapat? Sudah ada anggota. Anggota siapa? Pak Sari. Ada siapa yang telepon? Itu di mana? Hah? Di jalan. Kamu tadi telepon siapa? Pak Sari. Itu polisi juga? Iya. Sudah ada anggota. Anggota siapa? Pak Sari. Anggota siapa? Itu dimana? Hah? Jalan. Saya baru 17. Aduh, ini baju dari mana dapat? Sudah ada anggota. Anggota siapa? Pak Sari. Disuruh bawa pos saya 2 hari.